kenapa Tuti Harati begitu istimewa kedudukannya dalam puisi Indonesia? Apakah karena dia seorang feminis? Apakah karena dia seorang intelektual, seorang budayawan? Saya kira karena keduanya itu. Banyak orang yang kita kenal sebagai penyair yang begitu intelektual, seperti Subagio Sastrowardoyo misalnya. Tetapi Tuti Herati menjadi istimewa karena dia begitu fokus menghadirkan dirinya sebagai seorang feminis. Ideologi kepenyairannya adalah feminisme. Dan dia mengerahkan seluruh energi kepenyairannya untuk penciptaan. Dan dia mengembara dalam hamparan peradaban yang berliku-liku dengan imajinasi intelektual sebagaimana tergambar pada puisi prosa lirisnya yang terkenal itu, Calon Arang. Calon Arang merupakan pertarungan persepsi tentang bagaimana perempuan menjadi korban patriarki, tetapi juga bagaimana perempuan bisa melakukan perlawanan. Perlawanan itu muncul karena adanya suatu persepsi baru yang kuat daripada seorang penyair yang bernama Tuti Herati. Sementara Tuti Herati sendiri, menurut Tuti Herati, perempuan adalah makhluk yang teramat pelik, susah dibaca, penuh tipuan dan pertentangan bahkan terhadap dirinya sendiri. Akal sehat saja takkan pernah cukup untuk memahami makhluk yang bernama perempuan. Amatilah kutipan Sajak Manifesto dari puisi Mimpi dan Referensi tentang perempuan. Perkara kecil membelenggu wanita dengan tetek bengek yang malah disyukuri olehnya secara serius, dungu dan syahdu. Nah, coba perhatikan. Secara diksional ungkapan ini sangat unik. Perempuan disebut wanita dengan tetek bengek yang malah disyukuri olehnya secara serius, dungu dan syahdu. Ini khas ungkapan Tuti Herati. Tuti Herati terasa istimewa karena secara tegas mampu menentukan lintasan perjuangannya sendiri, feminisme. Dengan tangkasnya ia memainkan jurus-jurus pedang kata-kata, pedang intelektualitasnya, membebaskan diri dari kaidah-kaidah sastra yang lazim di Indonesia. Calon Arang adalah sebuah pencapaian kebebasan mencipta seorang intelektual feminis yang fenomenal. Kehadiran Tuti adalah sesuatu yang fenomenal.